Enam fraksi DPRD Kebumen menerima dan menyetujui Raperda Kabupaten Kebumen tentang perubahan atas Perda Kabupaten Kebumen nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa untuk ditetapkan menjadi perda. Penyampaian pendapat akhir fraksi dan pengambilan keputusan terhadap Raperda tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPRD Kebumen selasa 31 Januari 2023. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kebumen Sarimun didampingi Wakil Ketua Agung Prabowo dan Munawar Holil ini dihadiri Wakil Bupati Ristawati Purwaningsi, pimpinan OPD dan camat di lingkungan Pemkap Kebumen. Dalam kesempatan tersebut melalui juru bicara masing-masing fraksi menyampaikan pendapat akhirnya. Seperti fraksi Gerindra melalui juru bicara Bambang Suparjo yang menyambut baik raperda tersebut. Fraksi Gerindra menilai, dengan sistem e-voting, pemungutan suara bisa dilakukan dengan waktu yang singkat, juga dapat menghemat anggaran. Dengan begitu, e-voting juga dapat berguna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemilihan kepala desa. Dukungan juga disampaikan fraksi Golkar melalui juru bicaranya menyampaikan mendukung perubahan raperda tersebut agar nantinya penggunaan sistem e-voting dalam pilkades sebagai inovasi menyesuaikan perkembangan ilmu dan teknologi sehingga mempermudah bagi masyarakat untuk melaksanakan pilkades serta menghemat anggaran pilkades dengan tetap mengikuti aturan dan prosedur yang ada. Dari Kebumen tim liputan Rati TV memberitakan.